Puluhan warga Desa Kalikayan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang menyerbu bantuan air minum dari mobil water treatment Satuan Brimob Kepolisian Daerah Jawa Tengah. Selain air minum, Satbrimob Polda Jawa Tengah juga melakukan dropping air bersih sebanyak 20 ribu liter di desa tersebut. Dengan buah galon dan derigen, puluhan warga Desa Kalikayan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, berbondong-bondong mendatangi mobil water treatment Satbrimob Polda Jawa Tengah. Bahkan tidak sedikit warga yang meminum air dari mobil tersebut usai petugas menjelaskan bahwa mobil tersebut merupakan mobil pengolah air yang dapat langsung dikonsumsi. Sejumlah warga Desa Kalikayan mengaku sudah lebih dari 3 bulan, ratusan warga desa dilanda kekeringan dan krisis air bersih. Untuk kebutuhan memasak, warga harus membeli air kemasan, sedangkan untuk kebutuhan mencuci, mereka memanfaatkan sisa air sungai. Bantuan air minum kali ini menjadi bantuan pertama yang diterima warga. Warga merasa terbantu dan berharap bantuan ini akan rutin dilakukan selama musim kemarau. Kekeringan sekitar 3 bulanan lah. Terus untuk kebutuhan air minum gimana? Kebutuhan air minum bisa beli di warung air minumnya. Ya kalau air mandi kan cukup lah di rumah, tapi kalau buat nyuci sungai. Oh, ini udah berapa lama, Bu? Sekitar 5 bulanan, Mas. Dalam bulanan. Terus selama ini kebutuhan air dari mana? Kalau nyuci di sungai, kalau buat minum beli di warung. Kalau buat mandi di pom bensin bayar 2.000. Ini enggak ada sama sekali airnya. Enggak ada. Sementara itu, Wakil Komandan Batalion Satbrimob Polda Jawa Tengah, AKP Sony Sugihandono, mengatakan dropping air bersih dan air minum ini dilakukan dalam bakti sosial penanganan dampak El Nino di Jawa Tengah. Selain itu, dropping air ini telah dilakukan di beberapa daerah, yakni Kota Semarang, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Pati, hingga Kabupaten Blora. Yang jelas kami dengan dampak musim kemarau saat ini dengan cuaca El Nino, kami dari jajaran Satbrimob khususnya Batalion Pelopor Satbrimob Polda Jawa Tengah dengan ini melaksanakan bagi sosial yang nyuplai atau memberikan air minum atau mungkin air bersih yang berguna bagi warga masyarakat. Dalam penanganan dampak El Nino di Jawa Tengah, Satbrimob Polda Jawa Tengah membagi tugas kepada 4 batalion. Setiap batalion bertugas melakukan dropping air ke desa atau ke daerah yang paling terdampak kekeringan. Dari Bawah, Semarang TV.